Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue, Stefan Sandy. Dan pada kali ini kita bakalan coba lagi untuk memainkan kembali. Tapi bukan mainkan sih, tapi ini lebih tepatnya sih lebih ke teknologi tips ya. Ini sama banget kayak di video sebelumnya itu yang gue bahas One It Life. Nah, tapi di sini kita akan bahas juga untuk di game Indomaret Simulator. Nah, di sini kita akan bahas lagi mengenai savean datanya ya. Bang, lokasi savean data dari game Indomaret Simulator itu di mana, Bang ya? Nah, biasanya guys ya, kalau misalnya kalian download game Indomaret Simulator ini, itu biasanya kan filenya itu kan isinya tuh kayak gini guys ya, mana ya, Indomaret Simulator. Nah, jadi kira-kira ini isinya ya, jadi ada beberapa data, ini mirip banget sama kayak yang di game One Night Live, karena ini dia tuh kan pakainya kan Unity kan ya, jadi sama-sama gitu kan ya. Nah, jadi ada menu leading-nya sama ada Indomaret Simulator data. Nah, cuman di sini kalau menurut gue ini tuh bukan untuk save data kalian. Jadi walaupun kalian hapus gamenya ini satu folder ya, ini satu folder ini kalian hapus, itu tetap aman guys ya. Save data kalian tuh tetap aman karena lokasinya tuh berbeda. Nah, jadi jawabannya adalah, Bang, lokasi save data Indomaret Game Simulator itu di mana guys ya? Atau mungkin nanti gue pengen pindah laptop gitu ke laptop yang baru. Jadi kira-kira save data itu di mana, Bang ya? Nah, jadi untuk jawabannya yaitu di sini guys ya. Jadi kalian langsung aja klik di bagian yang searching ini lah pokoknya ya. Nanti kalian klik persen app data persen. Nah, di sini kan langsung aja keluar pencet ini app data. Nah, di sini biasanya itu ya guys ya. Jadi kalau kayak yang tempat save data game-game gitu di komputer itu, dia kesimpannya tuh bakalan di bagian yang local low. Jadi kalian klik aja local low. Nah, di sini kalau untuk kayak One Night Live itu kan ada di bagian akhir pekan. Nah, sedangkan kalau untuk yang Indomaret Simulator itu dia ada sendiri guys ya, yaitu ada Indomaret Simulator di sini ya. Nah, jadi ini adalah tempat untuk save data game Indomaret Simulator kalian. Jadi makanya kalau kalian hapus game itu tetap ada guys ya di sini. Dia bakal kesimpan di bagian yang app data ini. Jadi kalau kalian pengen pindahin data untuk save datanya tuh, kalian bisa copy aja satu folder ini ya. Kalian copy, nanti kalian paste lagi di bagian yang sini juga ya. Nah, jadi kira-kira gini ya. Nah, jadi ini semuanya guys ya. Semua tempat-tempat data-data kalian. Harusnya sih kayak gini sih di sini ya. Iya. Harusnya di sini ya. Ini benar banget sih. Tempat-tempat untuk save data kalian tuh dia terlihat di sini ya, di bagian yang app data. Jadi walaupun kalian hapus game-nya tuh save data itu tetap ada ya. Jadi kecuali kalian hapus di bagian sini. Jadi kalau kalian hapus di bagian sini tuh otomatis ya pasti game-nya hilang. Pokoknya ini tempatnya tempat yang paling krusial banget ya pokoknya deh. Save data ini. Jadi kalian kalau kalian pengen mungkin mau sharing save data kalian tuh, kalian bisa langsung aja ngasih di bagian yang ini ya, di bagian app data, local low dan juga Indomaret Simulator. Jadi nanti kalian tinggal copy aja, nanti kalian share ke teman-teman kalian atau mungkin kalian mau pindah laptop, kalian langsung aja ganti ke copy paste ke bagian laptop baru kalian ya. Oke, jadi kira-kira sampai sini video kali ini untuk membahas mengenai lokasi save data dan juga cara untuk men-save-nya dan juga cara untuk pindahin data-datanya ya. Oke, jadi kira-kira sampai sini guys video kali ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi itulah cara untuk save data game Indomaret Simulator, yaitu lokasi untuk save data Indomaret Simulator ya. Oke, jadi kita sampai sini video kali ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. And ada di video selanjutnya. Feel me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Feel me out with a flame.